Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Didai Motovlog, channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Oke, teman-teman semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat pulih kembali. Dan buat teman-teman yang lagi mencari rumah atau punya niat beli rumah ya, semoga dimudahkan ya rezekinya buat memiliki rumah impian ya. Karena memang kebutuhan rumah itu menjadi salah satu kebutuhan pokok ya, yang setiap manusia berharap memiliki rumah idamannya sendiri. Nah, ini bicara rumah idaman ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di daerah sini ini rumahnya gede-gede banget, Masya Allah. Ini capek nyapunya kali ya, lebar-lebar, luas-luas ya. Jadi rumah idaman itu ya tergantung kebutuhan kita ya. Harga rumah juga tergantung juga dengan lokasi, luas tanah, luas bangunan ya. Itu pengaruh ke harga rumah. Nah, ini buat teman-teman yang mau memiliki rumah idaman ya di daerah Jawa Tengah. Nah, Semarang, bro. Tempatnya Bapak Ganjar ya, Ganjar Pranowo ya, rumahnya di daerah sana ini. Jadi ada info nih buat teman-teman yang sedang cari rumah di daerah Jawa Tengah ya. Barangkali kalian lagi hunting-hunting rumah yang cukup besar ya buat keluarga besar, yang hobi ngumpul-ngumpulin warga atau hobi ngumpul-ngumpulin saudara ya, buat acara-acara kumpul-kumpul gitu. Ini ada rumah yang kalau menurut saya recommended banget ya, dilihat dari halamannya, luasnya, pokoknya mantep bener teman-teman. Jadi lokasinya itu di Jalan Kawi ya, Jalan Kawi Semarang, Jawa Tengah. Teman-teman bisa cek sendiri nanti, barangkali teman-teman yang dari Semarang melihat video ini bisa datang langsung ke lokasi. Jadi luas tanahnya itu 423 meter persegi teman-teman, sedangkan luas bangunannya itu 300 meter persegi. Artinya 70 atau 80% ya sudah dibangun dan masih ada sisa-sisa buat kumpul-kumpul itu teman. Rumahnya luas banget, terdiri dari 3 kamar tidur plus kamar satu kamar utama teman-teman. Kamar mandinya juga ada 3 bro. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir rebutan ya kalau punya kamar mandinya 3. Biasalah kalau rumah besar itu harus kamar mandinya banyak. Soalnya biasa penyakit pagi kalau harus setoran gitu ya. Nah, itu kan krusial banget ya, nggak bisa ditahan ya. Kemudian ini PDAM teman-teman, listriknya ini 3500 watt. Toren 2 atas bawah 1000 liter kurang lebih. Ini AC dan water heater nanti ditinggal. Jadi teman-teman dapat bonus lah ya, AC dan water heater. Kan mantep tuh. Nggak perlu beli AC lagi. Asiknya nih rumah deket banget sama Simpang 5 Semarang ya, kurang lebih 5 menitan lah ya dari lokasi. Kemudian ke Universitas Diponegoro atau Undip itu kurang lebih 15 menit. Jadi pas banget buat teman-teman yang punya anak kuliah di Undip. Dekat juga dengan Rumah Sakit Elizabeth. Kemudian dekat banget sama Hotel Grand Edge. Dekat sama Akpol. Dan belakangnya Hotel Fatma. Jadi kalau mau nginep di hotel nggak perlu jauh-jauh ya. Barangkali gitu ada saudara yang berkunjung terus pengen nginep di hotel ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita room tour ya, bisa lihat nih kondisi rumahnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman.
Dan untuk harganya ini di kisaran 6,5 miliar ya. Wah, buat orang yang punya duit dan tahu barang ya, harga 6,5 miliar ini mungkin termasuk murah kali ya, karena ini di daerah kota Semarang ini teman-teman. Jadi kalian bisa datang langsung, lihat langsung, negosiasi langsung ya. Dan infonya ini harga bukan harga mati teman-teman. Jadi harganya masih bisa ditawar. Teman-teman bisa langsung aja ya. Barangkali semakin cepat semakin baik. Ingat kalau kata Feni Ros, hari Senin harga berubah. Harga berubah ya. Jadi kalian bisa lihat ya, rumahnya tadi cakep banget kan, halamannya luas, kamarnya juga luas, pokoknya mantep lah, asri banget lah. Bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi, bisa negosiasi langsung. Saya rasa itu aja ya teman-teman ya, di Dai Motovlog menginformasikan terkait rumah yang mungkin kalian sedang cari. Sampai ketemu dengan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.